karena lihat casingnya di luar roti nggak pengen buka pas udah tahu ternyata tai kucing. Malah ambil yang banyak. Cuman ini rotinya KW atau ori ya. Dibuka mbak, dibuka mbak rotinya mbak. KW, KW, isinya apa? Jentek-jentek. Cici, ayo siapa yang tebak ori atau tebak? Malah enak ini ya. Berhubung rotinya sudah habis lebaran, nah ini kalau di tempat kita namanya apa? Tai kucing. Tai kucing. Malah enak renyah. Iya. Teman-teman siapa yang ingat pas masih kecil kalau ada kaleng biskuit kita ngincer pingin ambil roti esnya ya? Iya. Pasti nomor 1. Iya pingin ambil yang wafer itu kan ada satu yang wafernya. Yang tengah-tengah itu biasa. Pingin ngambil tapi nggak bakalan berani sama yang punya rumah. Sama orang tua sendiri aja kadang kita takut ya masih kecil ya. Ikutan ngambil lah. Ikutan ngambil lah. Iya Mbak, karena kebayangnya roti. Roti enggak pingin lah gitu. Lah pas ternyata isinya ini jadi pingin. Orang Jawa itu ada-ada teman-teman. Masak makanan enak begini dibilangin katanya namanya tai kucing. Tai kucing ya Mbak ya namanya ya. Dari nama dari leluhur kita nenek moyang itu namanya katanya namanya tai kucing. Tega sekali ya orang dimakan kok. Kalau ada kaleng biskuit, jadi penasaran isinya apa. Yang kemarin pas sama Simba di sini suguhannya wajik, wajik. Wajik kletek. Wajik kletek. Oh, Mbak Nuri panggil sama Jakarta. Ada bayam dari Jawa Barat sama roti. Cuman ini rotinya KW atau ori ya. Dibuka mbak, dibuka mbak rotinya mbak. KW, KW, isinya apa? Jentek-jentek. Cici, ayo siapa yang tebak ori atau tebak? Malah enak ini ya. Berhubung rotinya sudah habis lebaran, nah ini kalau di tempat kita namanya apa? Tai kucing. Tai kucing. Ini tai kucing. Malah enak renyah. Iya. Karena lihat casingnya di luar roti nggak pingin buka pas udah tahu ternyata tai kucing. Malah ambil yang banyak. Teman-teman siapa yang ingat pas masih kecil kalau ada kaleng biskuit kita ngincer pingin ambil roti esnya ya. Iya. Pasti nomor 1. Iya pingin ambil yang wafer itu kan ada satu yang wafernya. Yang tengah-tengah itu biasa. Pingin ngambil tapi nggak bakalan berani sama yang punya rumah. Sama orang tua sendiri aja kadang kita takut ya masih kecil ya.
Ikutan ngambil lah. Ikutan ngambil lah. Enggak ah. Iya Mbak, karena kebayangnya roti. Ah, roti enggak pingin ah gitu. Lah pas ternyata isinya ini jadi pingin. Nah. Orang Jawa itu ada-ada teman-teman. Masak makanan enak begini dibilangin katanya namanya tai kucing. Tai kucing ya Mbak ya namanya ya. Dari nama dari leluhur kita nenek moyang itu namanya katanya namanya tai kucing. Tega sekali ya orang dimakan kok.